What makes me so angry? Kenapa marah sangat ni kan? Hi, Assalamualaikum. It's Husna and welcome or welcome back to my channel at Husna Read. So, dalam video kali ni, Una nak buat review buku Kapal Terakhir di Dunia, episod kedua. Una tahu hampa menanti-nantikan video review ni kan? So, ada banyak cerita di sebalik perjalanan Una baca buku ni. Sangatlah roller coaster emosi Una. So sebelum tu Una nak bagi tahu kat korang yang sebelum korang tengok video Kapal Terakhir di Dunia yang kedua ni, hampa kena tengok video review yang first sebab indirectly akan ada spoiler tentang apa yang berlaku pada pengakhiran KTDD1. Ha, betul dah aku cakap tu. Una ambil masa yang lama untuk habiskan KTDD2 ni sebab sepanjang pembacaan Una, Una rasa nak marah. Sedangkan baru sampai 1/3, perasaan marah tu terlalu membuak-buak sampai tahap Una kena stop, tutup baca, rehat jap and then sambung balik. Una dah lama tak rasa marah macam tu masa baca buku. Una pun message lah kawan, what makes me so angry? Kenapa marah sangat ni kan? And then Una message lah kawan to process that feelings kan. And then lepas tu baru Una dapat jawapan dia. Kalau hampa nak tahu sebab apa, hampa kena tonton videonya sampai habis, okay? Sinopsis buku ni kan, dia berakhir dengan aktiviti docking tu kan. So dalam buku ni, the first event yang berlaku adalah docking. Docking ni apa dia? Docking ni sebenarnya keadaan di mana kerja-kerja perikanan, proses lain dekat kapal tu dihentikan sebab mereka nak fokus pada kerja-kerja penambahbaikan enjin, kerja-kerja nak baiki sistem jentera tu lah. And then semasa docking ni juga, ada beberapa orang yang menjadi wakil setiap sektor akan mewakili sektor biru, kuning, hijau. Diorang akan turun daripada bokor dan perlu mengambil sumber air bersih untuk kegunaan masyarakat di atas bokor. So itulah docking. And then seperti ending KTDD1, Arya dipilih untuk mewakili sektor biru kan. So tak apalah, adalah beberapa sektor lain yang mewakili juga dan mereka pun naik kapal sama-sama. And then bila sampai dekat darat, tempat mereka nak ambil sumber air bersih tu, ada sesuatu yang berlaku yang memberi tekanan kepada Arya. Kiranya atas kapal bokor ni, Arya ni dihimpit dari segala sudut dan dia telah menimbulkan beberapa persoalan lah dalam fikiran Arya, mempersoalkan prinsip dia. Pada akhirnya, Vanessa dia menawarkan untuk membantu Arya untuk menyembuhkan Anna dengan syarat yang tertentu lah. Okay, tu sinopsis. Sekarang kita bercakap daripada segi plot. So, daripada segi plot, Alhamdulillah buku ni plot dia lebih banyak daripada KTDD1. Lebih banyak benda yang berlaku dekat sini, lebih fast pace daripada KTDD1. Tapi tak ada lah fast pace kan. Tapi fast pace lah kan nak compare dengan first book ni. Dah nampak direction cerita tu macam mana. Buku ni juga lagi banyak suspense element daripada book 1. Jadi, dia lebih mengujakan lah. So, yang bestnya kan masa KTDD1, Una duk complain yang Una susah sangat nak mengenali Arya kan. Macam, I'm craving for more emotions from Arya kan. At least, akhirnya ada juga kita nampak emosi dekat KTDD yang kedua ni. So, Una lebih mengenali Arya dalam buku yang kedua. Tapi, mengenali tu bukannya membuatkan aku lebih suka, tapi membuatkan aku lebih meluat. Yang tu nanti Una cerita. Daripada segi message, message dalam buku ni amat jelas. Tema dalam buku ni, dia relate dengan keadaan semasa lah. Bagaimana orang kaya stay menjadi kaya dan orang miskin stay sebagai seorang yang miskin. How the rich stay rich and how the poor stay poor. Message tu amat jelas ditekankan dalam buku ni, which I like. Menunjukkan capitalist system dalam negara kita sendirilah. Cuma execution bila kita melihat daripada lensa watak tu yang Una macam geram tu. So ni adalah sticky flags untuk KTDD tu. Yang ni hijau untuk plot macam biasa. Kuning untuk message dan message yang tak tahulah okay, baik ke tak. Yang tu hampa nilaikan sendirilah message dia. And then merah untuk perkembangan watak. Nampakkan merah tu lebih, kita lebih kenal dia dalam KTDD tu. Okay, sekarang kita masuk bab watak. Sampai sini saja yang buatkan Una rasa teruja untuk mengenali Arya. Selepas daripada tu, Una macam kenapa Arya ni jadi watak utama? Apa yang membuatkan Una marah? Sebab perangai Arya ni dia macam tak ada pendirian lah. Dia macam lalang sangat. Mula-mula dia megang pendirian macam Vu. Bila plot menolak dia ke sini, okay, dia berfikiran macam ni pula. Bila orang tu cakap macam ni, okay, dia berfikiran macam ni pula. Bila Hang memilih Arya sebagai watak utama, at least bagi watak utama tu aktif
aktif dan bagi watak utama tu ada prinsip. Tak ada lah pembaca tu turut berbolak balik macam Arya. So macam tak puas tau. Watak macam ni untuk dijadikan watak utama sangatlah buat kita rasa frustrated. Kalau nak adakan watak macam ni, jadikan dia side character. Ada cara dia untuk kita menonjolkan kedua-dua side jurang ekonomi atas, aras atas dengan aras bawah kan. Ada cara dia. Bukanlah untuk menjadikan watak utama yang lalang. Seperti yang dibincangkan dalam Space, sepatutnya watak utama ni, watak apa pun sebenarnya, especially watak utama, dia mestilah berevolusi. Bermakna start book 1, nampak dia berada di fasa 1 perkembangan watak dia. And then bila book 2, kita nampak dia berkembang selepas apa yang dia belajar, pengalaman dia, kita nampak dia berubah tau. Macam kita tahu di Stopping kan, dia punya trope adalah ada watak utama yang nak melawan sistem. Kira-kira macam fighter lah. Tak semestinya jadi macam tu. Boleh saja kalau teman nak jadikan dia jahat, then jadikan dia jahat terus. Tak payah macam Sadha nak bagi dia jadi jahat, Sadha nak bagi dia ni macam baik lah. Sia-sia sahaja apa yang terjadi kepada Arya. Ni Una tunjuk lah. Okay, bayangkan macam yang Una cakap sebelum ni, story tu berkembang, ada arc dia kan. Watak tu pun ada perkembangan dia juga kan, dan berevolusi kan. So bayangkan dia berevolusi daripada point A to point D. So sini ada B, sini ada C kan. Masa Una baca buku tu, pada awalnya Una nampak dia berkembang. And then bila dia dipengaruhi oleh plot, dia patah balik. Jadi from zero balik. Ada lagi sesuatu yang berlaku pada dia. Berkembang lagi. And then dia patah balik. Macam apa yang berlaku kepada dia adalah sia-sia dan dia tak belajar apa-apa pun daripada kesengsaraan orang lain. Akhirnya dia masih watak yang tiada prinsipal, still watak yang confused dan still watak yang atas pagar. At least bila dah buku kedua ni, hang dah ada hala tuju, hang dah ada prinsip. Because people are rooting for you. Hang nak tunggu sampai buku ketiga ke baru hang nak jadi watak yang aktif, baru hang nak ada prinsip yang kukuh. This is taking tolong. Dalam penulisan, apa yang kita belajar, untuk memilih seseorang watak tu menjadi watak utama, dia mesti deserve untuk story dia yang diceritakan. Contohlah kita ada sebuah cerita. And then kita ada 4 orang watak. Apa yang membuatkan watak pertama atau watak A ni, Ali ni, kita jadikan watak utama? Because he deserve it. Sebab dia layak jadi watak utama. Sebab POV dia tu ada evolusi. Tak semestinya jadi hero. Dia boleh jadi jahat. Dan dia masih boleh jadi watak utama. Tapi kita nampak evolusi dia. Kita nampak prinsip dia. Kita nampak perjuangan dia. Kita nampak dia punya want, dia punya need. Dan kita nampak dia bergerak aktif. Bukanlah orang yang macam dalang tau, clueless daripada awal sampai habis. So bila kita pilih watak macam tu sebagai watak utama, pembaca yang melihat daripada lensa watak utama akan rasa tak puas, tak fulfill, tak dapat kepuasan. Kita baca sesebuah buku, kita nak habis saja buku tu, kita belajar something, kita dapat satu message. Tapi apa yang kita dapat adalah kekeliruan. Tak bolehlah macam tu sepatutnya. Ataupun kalau teman nak tunjuk macam perbezaan antara keadaan ekonomi, antara kehidupan antara aras lantai dengan aras atas, dia boleh buat dua watak. Watak B dengan watak A. Ni boleh jadi dua-dua baik lah. Katakanlah kan, watak A dan B dua-dua baik. Ada beberapa peristiwa yang berlaku dan peristiwa itu boleh mengubah watak dengan dua cara. Yang pertama, dia boleh menguatkan lagi kepercayaan dan menguatkan lagi perjuangan watak. Contohnya watak A, okay, dia bagi impak positif lah. Dia lagi bersemangat untuk memperjuangkan apa yang dia percaya. Mungkin dia nak melawan sistem, contoh. Ataupun event yang berlaku, peristiwa yang berlaku ni boleh mengubah prinsip watak. Contohnya watak B, dia punya prinsip akan bertukar. Tukar prinsip, akhirnya dia menjadi jahat. Dia kini memegang kepercayaan dan prinsip sama seperti aras atas. Boleh juga buat macam tu. Bila buat dua watak macam ni, biar pembaca yang decide which one is right. Dua-dua ni tidaklah atas pagar. So itu salah satu cara untuk bagi pembaca lagi puaslah bila baca. Oh, nak lupa nak cakap, buku ni sebenarnya ada beberapa plot hole dan persoalan yang teman belum jawab. Persoalan yang daripada KTD 1 ditambah pula dengan persoalan dalam KTD 2. So pertama-tamalah persoalan yang belum dijawab. Contohnya apa yang terjadi kepada Wook tu, angkara siapa, Mugor, pasal Nuha. Banyaklah persoalan dalam ni yang belum terjawab. And ada juga plot hole based on the ending of this book.
macam dah plot hole lah. So itu je yang Una nak tambah. Overall, yang pastinya agak lama Una marah lepas baca buku ni. Buku ni adalah dystopian. Watak utama tu kena menjadi source of hope tau, menjadi harapan. Tapi kalau dari segi idea dystopia tu, Una suka, good try. Dia nampak macam sedikit influence daripada Snowpiercer kan, dan diubah mengikut cara teman sendiri, which is still a good try lah. Cuma worldbuilding tu kembangkan melalui lensa watak utama yang aktif, yang ada perjuangan sendiri. And then Una suka teman punya message, iaitu bagaimana yang kaya kekal menjadi kaya dan yang miskin kekal menjadi miskin. That's reality, cuma cara pengolahan tu lah. And of course buku ni sesuai untuk mereka yang baru sahaja membaca fiction dan peminat teman, bacalah buku ni. Siapa yang okay, dia tak banyak kerenah macam Una lah, dia tak kisah dengan apa yang Una sebut, the tiny-tiny details dia tak kisah, bolehlah membaca buku yang kedua ni, episod kedua. Itu je untuk review buku Kapal Terakhir di Dunia 2. Hopefully review buku ni diterima baik oleh semua orang. Kalau bagi tahu hampa punya pendapat kat bawah, komen dekat bawah sama ada hampa dah baca ke belum buku ni. Like video ni kalau hampa suka dan share kepada kawan-kawan yang memerlukan. Itulah cerita dia. So Una nak move on baca buku lain lah selepas ni. So, don't forget to subscribe channel ni kalau hampa suka video review buku lokal, especially setiap minggu akan ada video baru. I'll see you guys in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.